Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Revlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian tentang perbedaan dari KRL, MRT, dan LRT. Ketiganya merupakan sama-sama kereta ya, tapi memiliki banyak sekali perbedaan. Mungkin ada yang belum tahu ya tentang perbedaan dari tiga kereta tersebut. Jadi di video kali ini akan gue jelasin dengan sedetail-detailnya agar kalian tahu dan paham perbedaan dari tiga kereta tersebut.
Oh iya, di belakang gue ini adalah KRL ya. Kalian bisa lihat bentuknya seperti itu. KRL merupakan singkatan dari kereta rel listrik atau biasa disebut dengan komuter rel. KRL ini biasanya terdiri dari 8 sampai 10 kereta, tapi aktualnya nyampe 12 kereta. Terus untuk kapasitasnya itu mencapai 2.000 penumpang, terus target penumpang per hari itu 1,2 juta. Terus untuk jalannya, dia ada di atas tanah dan ada juga yang layang. Cara naik kereta ini, kalian tinggal beli kartu bank seperti Flash, e-money, Brizzy, Tapcash BNI. Pokoknya kartu-kartu bank seperti itu akan lebih praktis karena bisa digunakan untuk KRL, MRT, LRT, dan busway. Jadi satu kartu bisa untuk semuanya. Oke, yang kedua sekarang kita akan ngebahas MRT atau merupakan singkatan dari Mass Rapid Transit. MRT ini merupakan alat transportasi yang spesial ya kalau menurut gue, karena dia jalurnya ada di bawah tanah dan ada juga yang layang. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke bawah tanah untuk mencapai stasiun MRT-nya. Jadi stasiunnya itu ada yang di bawah tanah, ada juga yang di atas atau layang. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun MRT bawah tanah. Wow, luas banget kan? Kereta MRT ini biasanya terdiri dari 6 rangkaian kereta. Terus untuk kapasitasnya itu mencapai 1,95.000 penumpang dan target penumpang per hari itu mencapai 173.000. Terus untuk perlintasannya tadi ada yang layang dan ada yang di bawah tanah ya. Dan yang di belakang gue ini yang ada di bawah tanah. Dan sekarang kita udah sampai ya di perlintasan MRT yang layang atau yang di atas. Jadi tadi itu dari bawah tanah langsung naik ke atas. Jadi untuk perlintasannya tuh nggak ada yang di atas tanah, karena yang di atas tanah khusus untuk KRL aja. Untuk yang layang, stasiunnya juga ada di atas ya. Ini adalah salah satu stasiun MRT yang ada di atas atau layang. Untuk cara naik kereta MRT ini sama ya, kalian tinggal beli kartu bank, e-money, Flash, Brizzy, atau Tapcash BNI. Kalian juga bisa beli kartu MRT, tapi itu nggak recommended sih kalau menurut gue, karena itu hanya bisa dipakai MRT doang, nggak bisa dipakai untuk yang lain-lain. Untuk masuk, kalian tinggal tempelkan kartu, dan gate akan terbuka. Dan kalian akan masuk ke dalam stasiun. Untuk keluar, kalian harus ngetap lagi ya di gate yang ada di depan gue ini. Jadi kartunya jangan sampai hilang ya. Siapin kartunya dan tempelkan di sini dan gate akan terbuka. Oke, yang ketiga, sekarang kita akan ngebahas LRT atau Light Rail Transit. Untuk naik LRT, seperti biasa ya, kita siapkan kartu bank kita. Di sini gue pakai e-money untuk membuka gate. Dan sampai juga akhirnya kita di dalam stasiun LRT. Jadi stasiunnya bentuknya seperti ini ya. Hampir sama kayak MRT tadi. Untuk kereta LRT ini terdiri dari 2 sampai 4 rangkaian kereta ya. Jadi dia lebih pendek. Terus untuk kapasitasnya tuh mencapai 600 penumpang. Terus target penumpangnya per hari 360.000. Terus untuk jalannya dia hanya ada di layang. Oke, ini keretanya udah datang. Seperti ini ya bentuknya. Ini keretanya pendek banget ya, hanya terdiri dari 2 rangkaian kereta. Terus jalannya cuma ada di layang. Jadi nggak ada yang di bawah tanah ataupun yang ada di atas tanah.
Untuk dalamnya seperti ini ya, hampir sama dengan MRT tadi. Cuma yang ini tempat duduknya lebih jarang ya, jadi lebih banyak space untuk berdiri. Oke, jadi sekarang udah paham kan kalian tentang perbedaan antara KRL, MRT, dan LRT. Oke, mungkin cukup sekian informasi gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah!